Oke, saat ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat dadar gulung pakai susu full cream. Jadi ini saya mempersiapkan tepung serbaguna, kemudian saya juga memakai sedikit tepung maizena, saya juga kasih garam. Sekarang saya masukin telur sebelum saya aduk semuanya satu persatu. Karena ini tadi dadar gulung pakai susu full cream, sekarang saya masukkan, oke, ini ya susu full creamnya sebagai ganti santannya supaya lebih nikmat rasanya. Oke, sekarang kita aduk pelan-pelan supaya semua bahan yang sudah kita masukin tadi itu tercampur. Sekarang saya masukkan pewarna makanan supaya kelihatan manis. Terus diaduk sampai rata. Thank you.
Okay. Semua bahan yang sudah saya masukkan sudah tercampur dan saat ini saya melakukan penyaringan supaya tidak ada yang kelihatan kental-kentalnya, biar bagus nanti dadar gulungnya pas dibuat. Dadar gulungnya sudah siap untuk dimasak. Oke, ini ya proses untuk membuat kulit dadar gulungnya. Pelan-pelan kita lihat bagaimana hasilnya, pecah atau memang sudah mantap cara kita mengaduknya semua. Ternyata sudah mantap untuk kulit dadar gulungnya. Jadi ini coba lihat ya, jadi nggak pecah, terus juga nggak lengket. Jadi kita balik sedikit biar kelihatan lebih matang ya. Ini coba lembut ya.
Oke, setelah semuanya kulit dadar gulungnya udah selesai kita masak, sekarang kita juga masak untuk isi dadar gulungnya. Jadi di sini saya memakai kelapa muda sama gula merah. Jadi saya gongsek sedikit. Biar juga harum, saya kasih daun pandan. Oke, sekarang waktunya kita membuat dadar gulung dengan isi kelapa muda dan gula merah. Ya, nih, jadi saya kasih isinya pelan-pelan supaya tidak juga tumpah di lantai. Ya, sesuai selera sih ya. Mau kasih banyak kelapanya, isinya ya silahkan. Oke, akhirnya selesai juga kita memasukkan isi dadar gulungnya. Oke, ini hasilnya. Coba lihat. Jadi, siap untuk dinikmati. Selamat mencoba, Bunda. Terima kasih.